高博。親方様、そろそろ。Kali ini kita bahas sinopsis Demon Slayer. Diceritakan jika umat manusia diteror oleh iblis jahat yang melahap jiwa manusia agar bisa tetap memiliki kekuatan sihir dan melakukan regenerasi, iblis-iblis itu memakan manusia. Iblis hanya bisa dibunuh jika mereka dipenggal dengan senjata yang terbuat dari sun steel yang telah disuntik dengan racun yang diekstrasi dari bunga wisteria atau dengan terkena sinar matahari. Kimetsu no Yaiba musim pertama ini berlanjut ketika seorang remaja lelaki bernama Tanjiro Kamado semula hidup tenang di sebuah desa di pegunungan bersama keluarganya. Dia adalah anak tertua yang menjadi tumpuan keluarga sepeninggal ayahnya. Hingga suatu hari, semuanya berubah ketika iblis menyerang dan membunuh semua keluarga Kamado saat Tanjiro tidak ada di rumah. Adik perempuannya bernama Nezuko menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat, namun terinfeksi darah sehingga berubah menjadi iblis. Tanjiro lantas berambisi menemukan obat untuk mengubah Nezuko kembali menjadi manusia, sekaligus balas dendam kepada iblis pembunuh keluarganya. Setelah pertemuannya dengan seorang pembunuh iblis bernama Gyo Tamioka, Tanjiro sepakat bergabung dengan Corps Demon Slayer untuk menjadi pembunuh iblis. Usai menghabiskan masa 2 tahun pelatihan yang berat, Tanjiro resmi menjadi anggota Demon Slayer dan mulai memburu para iblis. Namun, petualangan Tanjiro ternyata tak semudah yang dibayangkannya. Bahkan beberapa misi justru membahayakan nyawa Tanjiro dan adiknya Nezuko. Akhirnya, Tanjiro pun bertemu dengan para iblis di dalam kereta yang sedang berjalan ke suatu tempat. Dalam pertarungannya, Tanjiro tentu harus dapat menyelamatkan para penumpang di kereta tersebut. Nah, bagaimana kisahnya? Akankah dia berhasil bergabung dengan Demon Slayer Corps dan menyembuhkan Nezuko? Yuk, kita simak cuplikannya. Thank you.
鬼になれ。逃げなければ。